Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita bersama dengan sahabat-sahabat kita daripada Melbourne. Abang-abang sahabat kita di semua. How are you, my brother Muslim in Melbourne? Yeah. May Allah bless you all. Betul sahabat nah? Betul Datuk nah? Bless. Bless or blessing? Bless. Bless. May Allah bless you all. You all nah? You all. Kita sambung baca kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ialah salah satu inilah kita kata Pak Cik Bari bahasa kita lah bahasa orang tua-tua. Kita menumpah ilmu orang Melbourne. Kenapa saya kata demikian? Kerana mereka mencadangkan kepada kita buat kuliah asar ni, kita dapat baca buku ni secara kita kata every week. Tak kalau kita baca by month, sebulan sekali aja. Per month ke by month? Per month. Per month. Per month. Sebulan sekali. Tapi dengan idea sahabat-sahabat di Melbourne, kita boleh baca tiap-tiap minggu. Alhamdulillah Pak Mik. Baik, kita sampai pada muka surat 134. Muka surat 134. Kita berhenti tentang barang siapa yang meninggal dunia dan ia mengetahui bahawa tidak ada ilah. Kita berhenti dalam oh, okey, ini daripada muka surat 132. Muka surat 132, kita masuk syarah akidah al-sunnah yang kedua. Yang pertama, kesempurnaan apa makna Islam, kesempurnaan Islam. Yang kedua, makna dua kalimah syahadah. Makna dua kalimah syahadah. Pada muka surat 132, kita dah hurai dah apa makna la ilaha illallah. La ilaha illallah maksud dia la ma'buda bihaqqin illallah. Dan kita ada membaca empat huraian agak tidak tepat kepada makna la ilaha illallah. Ada yang menyatakan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu kurang tepat. Maka dia akan jadi apa sahaja yang disembah boleh jadi Allah. Dia sebenarnya bukan la ma'buda illallah, tapi la ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah. Ini berkenaan dengan uluhiyah. Dia bukan rububiyah. Kalau ada orang tafsir la ilaha illallah itu tidak ada yang bagi rezeki melainkan Allah, tak ada yang bagi hidup melainkan Allah, kita kata tak tepat. Sebab ilah di situ uluhiyah bukan rububiyah. Tak ada bagi rezeki melainkan Allah, itu rububiyah. Tak ada yang bagi hidup melainkan Allah, itu rububiyah. La ilaha illallah uluhiyah. Mana tahu kata dia uluhiyah tu kalimah ilah. La ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada yang bersifat dengan uluhiyah. Apa dia maksud uluhiyah? Uluhiyah ni, tauhid uluhiyah dia ada dua nama. Satu dipanggil dengan tauhid uluhiyah ataupun dipanggil dengan tauhid ilah. Lagi satu nama dia tauhidul ibadah.
tauhid ibadah. Tauhid dari segi ibadah. Tauhid rububiyah dipanggil tauhidur rab. Mentauhidkan rab, pencipta. Tauhid uluhiyah mentauhidkan pengabdian diri kepada Allah. Maka dia bukan masalah mencipta bagi jadi, dia masalah ibadah. Maka telah kita huraikan pada muka surat 132. Masuk muka surat 133, kita masuk syarat-syarat kalimah la ilaha illallah. Syarat-syarat kalimah la ilaha illallah. Syarat yang pertama, orang yang sebut la ilaha illallah, dia kena ada al-ilmu. Yang dimaksudkan dengan ilmu adalah dia kena mengetahui apa yang disebut la ilaha illallah itu apa. Dan dia kena mengetahui ilmu itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia tak boleh tahu daripada sembrono seena edewe. Tak boleh, tak boleh tahu begitu. Dia kena tahu berdasarkan ilmu. Apa penjelasan Al-Quran? Allah yang kata fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Allah yang kata ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan Allah. Kemudian itu yang pertama, al-ilmu. Ini kita masuk muka surat 134. Kita masuk yang kedua. Hadis yang Pak Amir baca tadi itu, barang siapa meninggal dunia itu, itu adalah hadis untuk makna al-ilmu. Iaitu man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallahu dakhalal jannah. Ya, ini hadis Imam Muslim daripada Osman bin Affan. Nabi kata barang siapa mati, meninggal dunia dan dia mengetahui bahawa tidak ada ilah, dia mati dalam keadaan dia tahu, dia ada ilmu. Dia ada ilmu apa dia? Dia ada ilmu tentang la ilaha illallah. Maksud dia, dia tak buat syirik. Dia ada ilmu tentang la ilaha illallah, dia tak buat syirik. Siapa yang mati macam tu, dia ada ilmu tentang la ilaha illallah. Bukti dia ada ilmu apa dia? Dia tak buat syirik. Sebab la ilaha illallah menolak syirik. Tak boleh ada syirik. Maka apa jadi pada dia? Illa. Melainkan dia mati dalam keadaan macam tu, dakhalal jannah. Dia pasti masuk syurga. Dia pasti masuk syurga. Cuma ulama' bahas dalam syarah Sahih Muslim, Nawawi sebut ulama' bahas. Perbahasan yang panjang dibuat oleh Al-Qadhi'iyat. Al-Qadhi'iyat membahas hadis ini dengan panjang sepanjang-panjangnya. Ada manusia yang tak buat syirik pada Allah, tapi dosa besar lain dia buat. Maka dia adalah orang yang tahu makna la ilaha illallah, dia tak buat syirik, tapi dosa-dosa lain dia buat. Ini urusan Tuhan nak selesai macam mana dengan dia. Tuhan nak azab dia dulu ke, kemudian masuk ke dalam syurga, ataupun Tuhan nak buat ke mana? Tuhan nanti timbang tara semua amalan-amalan dia, macam mana? Urusan Tuhan. Tapi ada orang, masa dia nak mati, dia sebut la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas, masa dia nak mati tu dia sebut. Kemungkinan dengan kalimah itu, Allah boleh hapus semua dosa dia, dia boleh masuk ke dalam syurga. Ataupun boleh jadi yang ketiga. Boleh jadi yang ketiga. Allah ampun dosa dia dengan Tuhan biar dia lalu ke neraka dulu. Kesemua ini urusan Tuhan. Tetapi siapa yang sebut la ilaha illallah, dengan dia mengetahui makna itu dan tak buat syirik, maka dia tidak boleh kekal dalam neraka. Dia tak boleh kekal dalam neraka. Tak boleh kekal. Kerana kalimah ini, kalimah yang sangat dicintai oleh Allah. Kerana dia berkenaan dengan ubudiyah manusia. Ibadah manusia kepada Allah. Itu disuruh manusia sebut dengan al-ilmu. Yang kedua, satu kita sambung muka surat 134. Syarat yang kedua bila kita sebut la ilaha illallah, ialah al-yaqinu, iaitu yakin serta benar-benar memahami kalimah la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Yang kedua, bila orang tersebut la ilaha illallah dengan dua makna ni, la ilaha illallah, disebut la ilaha illallah,
dia tidak boleh ada sedikit pun keraguan atau kebimbangan. Dia ragu dengan makna ni, dia bimbang dengan makna ni, tidak boleh. Apa maksud kebimbangan? Bimbang. Dia tak 100% dengan kalimah ni. Dia duduk bimbang, duduk ragu, aku boleh selamat ke dengan kalimah ni? Biar betul kalimah ni punya tuntutan. Kebimbangan itu wujud. Maka al-yaqin, al-yaqin menolak syak. Yakin itu untuk menunjukkan menolak keraguan. Tak boleh ada ragu. Tengok Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, dia di depan tu dia ada perkataan innama, innama. Terjemahan Melayu kita kata sungguh-sungguh, kan? Tapi dari segi kewujudan dia itu untuk menunjukkan siapa yang tak ada sifat di belakang ni, dia bukan mukmin yang sempurna dan yang sebenar. Dia kena ada sifat ni baru dia mukmin yang sebenar. Kewujudan innama itu dia nak kepung makna tu. Supaya orang beriman ni tak semudah-mudah dia kata dia beriman, kemudian dia tak ada sifat-sifat yang tertentu. Tidak, mukmin ada sifat-sifat yang tertentu. Maka sesungguhnya, sesungguhnya, sesungguhnya iman yang tidak dimasuki oleh syak, iman yang tidak dimasuki oleh keraguan. Tanda orang tu beriman yang tidak masuk dalamnya ragu. Tanda kata dia beriman di dalamnya tidak ada syak. Tanda kata dia ada iman yang sempurna. Tanda dia ada iman yang sempurna yang tidak dicampur oleh keraguan. Tanda dia allazina amanu billah. Kita tengok yang Melayu tu dulu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu dan berjuang di dalam di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Merekalah orang-orang yang benar. Innamal mu'minun, innamal mu'minuna. Sesungguhnya sebenar-benar mukmin, mukmin bila dia mukmin tak ada ragu dalam iman dia, mukmin yang sempurna iman dia, mukmin yang dipercayai dan mutu iman dia diiktiraf, ini mukmin yang sebenarnya. Siapa dia? Allazina amanu billahi wa rasulihi, iaitulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan dengan rasulnya. Apa maksud dia, ikhwan? Dia bersikap istiqamah. Dia bersikap tidak berganjak. Dia beriman pada Allah dan Rasul. Semalam kita baca kan, bila sahabat tanya Nabi, amal apa paling afdal? Nabi sebut, iman pada Allah dan Rasul. Iman pada Allah dan Rasul. Maka dia beriman kepada Allah dalam keadaan istiqamah, mantap. Mantap maksud di situ apa dia? Tak berubah dah. Apa jadi dengan dia? Tak berubah dah. Maka dia ini orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Summa lam yartabu, summa lam yartabu, iman dia tidak ada keraguan. Dia tidak ragu dengan Allah dan Rasul. Dia tidak ragu dengan Allah dan Rasul. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Inilah tanda keimanan. Mereka korbankan apa yang paling bernilai yang ada pada diri mereka ketika itu. Apa yang paling bernilai dalam dunia mereka ketika itu, iaitulah amwal dan anfus. Iaitu harta dan nyawa. Dalam ayat ini disebut harta dulu, nyawa kemudian. Kata para ulama tafsir, kerana manusia sanggup korban nyawa untuk harta. Pasal itu harta duduk depan. Manusia sanggup korban nyawa untuk harta. Dan manusia cari harta kerana nak sambung hidup dia. Maka harta sebut depan. Dia sebut benda yang paling penting duduk depan. Harta. Sambung hidup, harta. Manusia bertikam bermunuh kerana harta. Maka sebut benda paling penting dia dalam hidup dia. Harta dia. Diri dia. Maka tanda kata dia beriman, dia bagi benda yang paling bernilai dalam hidup dia ketika itu pada Allah. Tanda dia ada iman. Apa dia? Dia bagi amwal, harta dia. Dan dia bagi pada
pada Allah Ta'ala anfus, diri dia, fi sabilillah, pada jalan Allah. Siapa boleh buat semua ni? Allah kata ulaika humus sadiqun. Ulaika humus sadiqun. Terjemahan Melayu dia, merekalah orang-orang yang benar. Itulah sifat-sifat orang-orang yang ulaika, mereka itu, kata Allah. Hum, mereka itu. Mereka itu, hum lagi. Ni seolah-olah Tuhan nak kata, inilah betul-betul depa ni, depa inilah sebenar-benar orang yang benar. Mereka inilah orang yang benar kepada Allah. Tidak seperti sebahagian orang Arab Badui yang mereka kata mukmin kepada Allah, kemudian mereka tidak mau infak harta mereka dan nyawa mereka fi sabilillah. Allah kata ulaika humus sadiqun, untuk membezakan dengan sebahagian lagi yang ada pada zaman Nabi hari itu yang tidak mau membuktikan iman mereka pada Allah. Depa tak mau buktikan iman depa pada Allah. Allah kata ni, golongan ni adalah golongan yang, pasal itu sifat orang mukmin dalam, atau tengok dia beriman pada Allah, kemudian dia ambil harta dia, nyawa. Kenapa harta dan nyawa boleh dia korbankan? Sebab iman dia itu lam yartabu, iman yang tidak ada keraguan, iman yang tidak ada ragu. Dia tak mau duduk diam, dia ada harta, dia nak bagi harta. Sebab duduk diam ni bukan sifat orang berjuang. Diam, duduk diam tak buat apa, itu bukan sifat orang berjuang. Orang berjuang dia bagi harta, dia bagi semua, dia merasai kepuasan dari segi batin tu, puas. Orang tengok habis masa dia, orang tengok harta dia habis, tapi dia merasai apa yang mereka tu tak rasai. Dia rasa puas. Dia merasai halawah, kepuasan. Dia tarik nafas paling dalam, dia lega. Dia tak sesak iman dia dengan Tuhan. Kita macam sesak nafas, iman kita sesak dengan Tuhan. Kita tak boleh letak iman kita paling dalam. Mukmin, Allahu Akbar. Kerana berdiam, tidak berjuang, itu bukan sifat orang hidup. Duk diam tak berjuang, itu sifat orang mati. Maka mukmin dia tak boleh duk diam. Dia tak boleh duk diam. Kata Profesor Hamka, ketika mereka membuktikan iman mereka yang pertama, apa akan jadi pada mereka? Yang pertama, kata Hamka, hilanglah keraguan. Nampak langkah mereka, ucapan mereka orang yang penuh keyakinan. Yang kedua, kata Hamka, apa dia? Kata Hamka, yang kedua, kamu akan tengok hilang ketakutan, timbul keberanian berjuang. Kalau mereka ini berjuang di atas prinsip, kata Hamka, mereka inilah akan merasai nilai perjuangan, kerana yang dia berjuang itu adalah prinsip. Kalau orang kata pada dia, kita marah untuk mati, dia akan marah untuk mati, tapi dia tahu dia tak akan mati sebelum sampai ajal. Dia akan pergi. Kalau orang kata laburkan harta kamu untuk Allah dan Rasul, dia akan laburkan dengan dia tahu apa dia, tidak akan pernah kurang hartanya aku beri untuk Tuhan. Dua sifat ini, kata Hamka, meyakini aku tak akan mati sebelum datang ajal, teruskan berjuang dan merasakan Tuhan akan membalas apa yang dia buat untuk Tuhan. Sifat ini tidak boleh dibikin-bikin, melainkan dia datang daripada benih keimanan. Betul, Datuk? Satu orang nak pergi berjuang, nak tunjuk kata pandai dekat orang, tiba-tiba orang lari, mengengkang dah. Pasal itu dalam kalimah syahadah ni, ikhwan, nanti ada tuntutan dalam syahadah. Syahadah memerlukan al-yaqin. Al-yaqin, supaya kita mesra dengan kalimah syahadah ni. Kena ada yakin, tak boleh ragu dengan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallaha bihima abdun ghayra shakkin fihima illa dakhala al-jannah. Nabi kata, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahawasanya aku Muhammad adalah utusan Allah. Datuk, dululah, once upon a times ago. Dulu kan, tanya, kita mengucap
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad mengucap macam mana? Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita jadi orang Islam. Nabi Muhammad mengucap macam mana? Ha, ni hadis kita jumpa. Apa yang Nabi ucap? Nabi tak ucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak ucap macam tu. Tapi apa yang dia ucap? Wa anni Rasulullah. Nabi Muhammad tidak kata asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ni syahadah Nabi. Kenapa? Kerana dia kena meyakini dia utusan Allah. Dia tak boleh ragu. Quran kata al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu al-haq daripada Tuhan engkau Muhammad. Fala takunanna minal mumtarin, kau jangan jadi seorang yang meragukan diri engkau mendapat wahyu daripada Tuhan. Dia tak boleh ragu diri dia. Pasal itu Yasin mula dengan apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ni bukan malam jemaah tau. Saja. Tengok ah. Mari ikut saya baca ni empat ayat ni. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Inilah yang menjadi syahadah untuk Rasulullah. Allah kata Yasin wal Quranil Hakim, demi Quran yang penuh dengan kebijaksanaan hakim. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mursalin. Engkau ni seorang daripada utusan aku Muhammad, jangan ragu. Ala siratim mustaqim, engkau di atas petunjuk, jalan yang sangat lurus. Engkau di atas sirat, jalan yang sangat lurus. Ya, maka Nabi Muhammad, dia tidak boleh meragukan diri dia itu Rasulullah. Dia kena meyakini. Maka dia dalam syahadah dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Nabi kata apa? Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kedua syahadahnya tersebut, melainkan dia masuk syurga. Termasuk diri Nabi Muhammad, dia tak boleh ragu. Maka Nabi Muhammad duduk dalam Jannatul A'la, syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus. Nabi kata bila kamu minta pada Allah, minta lah Firdaus, aku duduk ada kat sana. Cuma sebahagian orang sufi dia kata dia tak layak masuk syurga. Tak apalah, tak layak tu saya masuklah. Kita kena minta fas'alil Firdaus, minta lah Firdaus. Kenapa? Kerana dia kurnia Tuhan. Dia kurnia Tuhan. Kerajaan negeri Pulau Pinang buat rumah apa? Rumah kos rendah 100 unit. Rumah kos rendah 70,000, 3 bilik. Maka dia kata siapa yang berpendapatan bawah daripada 2,000 layak untuk minta rumah ni. Kita minta tak? Minta. Tiba-tiba hak gaji 800 tak mau minta. Saya tunggu rumah 2,250,000. Allah kata minta fas'alil Firdaus. Minta Firdaus. Nabi duduk dah di situ. Kita nak duduk dekat layak. Layak tak layak kita tak tahu. Kita mengharapkan rahmat daripada Tuhan supaya kita layak. Ini Nabi punya. Jadi sebahagian daripada orang duk belajar ilmu-ilmu kebatinan ni, dia tak tahu syahadah Nabi Muhammad. Ini dalam hadis Imam Muslim ni, hadis Abu Hurairah, dia tahulah bagaimana ucapan Nabi Muhammad. Tambah-tambah hadis ni pula ikhwan, hadis ni hadis yang panjang kan, daripada kisah apa? Kisah Nabi berjalan dengan para sahabat. Lepas tu makanan yang ada semua habis. Kata Abu Hurairah, kami rasa macam Nabi macam nak menyembelih unta
yang diletak barang di belakang dia kan. Tiba-tiba sahabat beri cadangan, ya Rasulullah, apa kata kita kumpul semua baki-baki makanan yang ada. Kemudian Rasulullah berdoa lah dengan barakah. Kita tak payahlah semelih apa. Unta, kalau kita semelih, barang dagangan kita kurang kan. Barang-barang nak letak bekal. Nabi kata kumpul semua. Kumpul-kumpul semua hak gandum-gandum, hak tamar-tamar. Sampai Nabi bila tengok gandum, Nabi tengok apa nama tamar, Nabi kata ni gandum ni macam mana ni. Nabi tanya pasal gandum. Dia apa habaq lah, ada orang dengan gandum ni orang rendam, ambil makan ayak dia macam tu, Masya Allah. Nabi kata buah yang barakah. Maka Nabi mendoakan. Nabi mendoakan, tengok-tengok makanan yang dikumpul itu cukup untuk dimakan oleh jemaah yang ramai. Maka dah habis dah para sahabat menyaksikan benda itu. Nabi keluarkan hadis ini. Nabi keluarkan hadis ini bahawa dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan daripada Allah. Tuhan yang memakbulkan doa dia. Pada diri dia tidak ada langsung tanda-tanda ketuhanan. Dia hanya utusan Allah. Maka Nabi keluarkan hadis ini. Maka penulis kitab kita nak ambil hadis ini, iaitu di mana hujah dia, iaitu pada perkataan la yalqallaha bihima abdun ghaira shakkin fihima illa dakhalal jannah. Itu kaitan hadis dengan tajuk di atas. Hak Melayu tu, tidaklah seorang hamba jumpa Allah dalam keadaan tidak ragu. Itu al-yaqin, tidak ragu. Ghaira shakkin fihima, dia tak ragu dengan dua kalimah syahadah ni. Tidaklah ada orang, la yalqallah bihima abdun, tidaklah ada hamba Allah Ta'ala dia balik bertemu Allah dengan dua kalimah syahadah tu dan dia tidak ragu dengan dua kalimah syahadah tu melainkan dia adalah ahli syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, izhab bina'layya hatain, faman laqita min wara'il hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Juga ada Imam Muslim. Nabi kata pada Abu Hurairah, pergilah dengan kedua sandalku ini. Pergilah dengan dua sandal. Sandal apa dia? Kasut nah, selipar. Na'al, selipar, na'lain, dua selipar. Itu kisah apa? Nabi duduk dengan sahabat dalam kebun. Tiba-tiba ada Umar, ada Abu Hurairah, ada sahabat semua. Tiba-tiba Nabi bangkit pi. Bangkit pi, Nabi hilang seketika. Kata sahabat, kami risau. Maka semua Abu Hurairah bangkit, dia pi cari Rasulullah. Umar pun masuk dalam kebun pergi cari Rasulullah. Tiba-tiba Nabi jumpa Abu Hurairah. Nabi kata, ni pasal apa ni, cemas ingat? Dia mau tak cemas ya Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah tinggal kami. Nabi kata pada Abu Bakar, nak kepada Abu Hurairah, ni Nabi ucap pada dia. Nabi kata, izhab na'layya hatain. Hang pegang dua kasut aku ni sebagai tanda kata hang dah jumpa aku, aku selamat semua. Aku nak hang buat dengan kasut ni, hang jalan bawa kasut aku, siapa-siapa saja hang jumpa. Maka siapa saja yang kau temui di belakang kebun ini yang dia bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dengan hati yang meyakininya, maka berikanlah khabar gembira padanya dengan syurga, dengan masuk syurga. Siapa-siapa saja hang jumpa Abu Hurairah dalam kebun ni, hang bagi tahu kat dia, kata aku suruh kata, dan sebagai bukti kata aku kata ni kasut aku ni, hang pegang. Kan bila hantu nak pergi bunuh hang jebat, tuah tanya kan, mana Tamin Sari? Tanya dekat siapa? Dekat Sultan. Sultan kata dah jatuh tangan jebat. Lepas tu Sultan kata, ni keris pusaka. Keris pusaka Sultan. Apa hantu jawab? Lembut tapi sinis. Keris pusaka Sultan ni bukan kata bunuh, melukakan jebat belum tentu. Maknanya keris pusaka ni tak berguna lah. Tuah tak habang lah macam tu. Tapi sinis. Betul kan? Cuba repeat balik. Dia tak ada dalam Sahih Bukhari, tapi dia ada dalam yang P. Ramli main tu. Yang color tu. Yang kan P. Ramli main. Hanjibat kan tu nama filem tu. Tapi yang color. Filem tu color.
filem P. Ramlee yang pertama kala. Yang tu. Ha, tengok skrip dia. Yang last kali dia duduk depan pintu kan, dia kata, tuahkah benar? Jebatkah benar? Dia tak tahu kemenangan. Orang kata hidup tua, hidup tua. Hidup tua. Lepas tu orang buat lawak kan? Orang buat lawak. Portugis Melaka kan? Portugis setiap Melaka tahun 1511. Portugil kan? Lari peringkat awal. Dia lari pasal dengan lima hang tua. Lima hang tu ada. Hang tua, hang jebat, hang lekiu. Lah kalau Portugis main balik Pak Amit dengan hang tak guna pun ada. Hang kamjat pun ada. Berapa hang punya duk ada. Dia kata lima hang pun aku kalah. Tambah hang berlambak punya duk ada. Memang dia tak boleh buat apa hang kita. Jadi macam ni lah. Bukti. Ni kasut aku. Bagi tahu. Cuma hadis ni dia nak ambil tang situ saja. Orang mula Abu Hurairah jumpa siapa dia? Umar Al-Khattab. Dia jumpa-jumpa, dia pun semangatlah nak beritahu apa yang Nabi habaq. Nabi habaq ni, apa dia? Nabi kata, siapa yang mengucap la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu, dengan hati yang yakin. Dengan hati yang yakin, tak ada ragu-ragu. Maka sampaikan khabar gembira syurga. Maka Abu Hurairah nak habaqlah tu kepada Umar. Elok dia habaq-habaq, Sayyidina Umar ribas tangan pitang dada dia. Pak, kata jatuh dia. Dan dalam hadis Muslim kata dia teriak. Awak yang pukul aku. Umar kata, jangan duk jual nama Nabi kat aku. Jangan duk jual. Dah aku tak jual ni kasut Nabi. Dia tengok Umar jigil dia, dia lari terus. Dia pergi habaq kat Nabi, ya Rasulullah, Umar pukul dia. Abu Hurairah habaq, Umar pukul dia. Nabi kata, hang pukul dia pasal apa? Aku tak mau dengar ni semua. Dia kata, hang kata, ya Rasulullah. Nabi kata, betul ya aku yang kata. Barulah Umar terima. Maka pendirian Umar itu dibaca oleh sebahagian para muhaddisin. Itulah sikap kita dengan hadis. Wahai Abu Hurairah, tak kala nak bohong pada Sayyidina Umar dengan bukti. Tetapi yang dikatakan Quran kata fatabayyanu penting. Bukan kita tanya bermakna kita mencurigai orang, tidak. Tetapi suatu penjelasan. Sebab agama kita dia tak main teori, dia main fakta, fact. Islam ni dia fact, bukan teori. Teori apa dia? Sangkaan, 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 sangkaan. Islam fakta. Fakta maksud dia apa? Burhan. Mana dia? Keterangan dia. Itu maksud dia. Maka tuan kita ambil hadis ni untuk menyokong syarat yang kedua kita sebut la ilaha illallah, kita kena yakin. Maka syarat untuk masuk syurga bagi orang yang mengucapnya, iaitu hatinya harus yakin dengan kalimah tauhid serta tidak ragu-ragu terhadapnya. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka yang disyaratkan masyrut juga tidak ada. Kita disyaratkan sebut dengan yakin, tiba-tiba tak ada, maka segala janji yang dijanjikan maka akan hilang. Akan hilang. Kepada orang yakin akan dapat syurga, tiba-tiba kita sebut tanpa yakin, maka janji itu tak akan sampai pada kita. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, al-yaqinul imanu kulluh wa sabru nisful iman. Yakin adalah iman secara keseluruhan, sabar adalah sebahagian daripada iman. Kata dia, al-yaqinul imanu kulluh. Ini perkataan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Dia kata yakin, meyakini iman keseluruhannya. Maka dalam iman kena ada yakin. Kena ada yakin. Maka kalau iman tak ada yakin, dia akan jadi ragu. Maka ragu tak boleh. Quran dah kata dah, la raiba fihi hudalil muttaqin. Quran nak jadi petunjuk, tak boleh ada keyakinan. Maka la raiba fihi, itulah larangan pertama supaya kita diharamkan, kita dilarang meragui Al-Quran. Kita kena yakin. Perintah yang pertama adalah yakin dengan Quran. Larangan yang pertama adalah meragui Al-Quran. La raiba fihi, tidak boleh sekali-kali. Tidak ada keraguan lagi bahawa
orang yang yakin dengan makna la ilaha illallah yang tiada sekutu baginya dan akan mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana inilah sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memohon ditambah iman dan keyakinan dalam doanya. Ini disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dengan nilai doa yang sahih. Ibnu Mas'ud baca doa. Dia kata, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan kefahaman. Mari kita baca doa ni, ikhwan. Ini doa daripada sahabat Nabi. Doa daripada sahabat Nabi, daripada Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud. Ibnu Hajar kata, asar ini, doa ini dikatakan keluar daripada mulut Ibnu Mas'ud. Ibnu Hajar kata, asar itu sahih. Memang terbukti dari segi rangkaian-rangkaian penceritaan itu, Ibnu Mas'ud membaca doa ini. Setelah dia tahu iman memerlukan keyakinan, maka dia pun baca doa ini. Mari kita baca sekali, ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk sahabat Melbourne kita, kita sama-sama baca doa ni. Allahumma zidna imanan. Wa yaqinan. Wa fiqhan. Allahumma. Zidna. Imanan. Wa yaqinan. Wa fiqhan. Allahumma. Zidna. Imanan wa yaqinan wa fiqhan. Sekurang-kurangnya kita telah pun berdoa dalam hal keimanan dengan doa yang sahih daripada anak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dalam hal keimanan, dalam hal keimanan pun kadang-kadang doa kita pun tak tahu. Ya Allah, sabitkanlah iman aku dengan berkat doa baginda Ali. Tak tahu ke mana arah doa kita nak pi. Tak tahu. Bukan masalah baginda Ali tu, masalah kita ni tak tahu ke mana. Ya Allah, berkat tu. Kadang-kadang kita mencari berkat kan. Begitu gedebang-gedebung last sekali dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mboi. Pu kita mboi. Tak tentu hala jadi. Hari ini kita jumpa satu doa yang disebut oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari sebagai doa yang sahih. Jilid pertama dah boleh tengok dah. Kalau yang Arab tu Fathul Bari jilid pertama. Saya ingat kalau yang Arab jilid pertama, Melayu pun sama juga kan. Dah buka jilid pertama tu dalam bab iman dah boleh tengok doa ni daripada Ibnu Mas'ud. Maksud dia apa? Ya Allah, Allahumma ya Allah, zidna, tambahkanlah kepada kami imanan, tambahlah iman kepada kami ya Allah. Wa yaqinan, tambah kepada kami apa yang boleh membawa kepada iman, apa dia keyakinan. Keyakinan terhadap iman. Wa fiqhan, dan tambahlah kepahaman pada kami. Pasal Quran sebut, Quran kata wattaqullah wa yuallimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kamu. Ada benda kita ajak ikhwan, orang tak boleh faham. Tapi bila dia ada iman, dia boleh faham. Tanpa bercakap, dia boleh faham. Itu yang kedua, al-yaqin. Syarat yang ketiga, bila kita sebut la ilaha illallah adalah al-ikhlasu. Al-ikhlasu. Ingat ni ikhwan? Bila kita sahabat-sahabat Melbourne, kena ingat benda ni. Bila satu orang sebut la ilaha illallah, dia kena pastikan dengan la ilaha illallah itu, dia kena selesaikan ilmu berkaitan dengan la ilaha illallah. Dia kena selesaikan yang kedua apa dia? Al-yaqin berkenaan dengan la ilaha illallah. Dia kena yakin setiap ungkapan la ilaha illallah itu. Dia kena yakin dengan tuntutan la ilaha illallah itu. Dia kena yakin dengan makna ibadah yang ada pada la ilaha illallah. Nanti apa makna la? Saya akan terangkan nanti. Ada tajuk dari sini. La itu apa? Illallah itu apa? Semua itu kena diyakini. Secara lafaznya, secara maknanya, tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Nanti daripada ini kita akan tengok
Bila kita dengar orang cakap bukan-bukan pasal la ilaha illallah, kita akan kata ni salah ni. Daripada sini kita belajar. Ikhlas kita dengan kalimah ini, iaitu apa makna ikhlas? Iaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kekotoran-kekotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah. Ikhlas kalau dirujuk kepada akidah, maksud dia tauhid. Maksud dia menolak syirik. Ikhlas kalau dinisbahkan kepada ibadah, maksud dia menolak riya. Murnikan ibadat untuk Allah. Kalau kita kata ikhlas dalam ibadah, maksud dia tak mau ada riya. Kalau kita kata ikhlas dalam pelajaran akidah, maksud dia tauhid, tak boleh ada, tak boleh ada syirik. Seperti mana zalim. Kalau kita sandar zalim kepada pelajaran syariah, zalim bermakna melakukan perkara yang tidak sepatutnya lah. Tapi kalau zalim kita sandarkan pada pelajaran akidah, maksud dia syirik. Ha, begitu. Maka bila satu orang sebut la ilaha illallah dalam hal akidah, maka dia kena murni. Murni apa? Dia kena tolak sekutu pada la ilaha illallah, kesyirikan. Dia kena buang kesyirikan. Dia kena murni. Murnikan kalimah itu dan murnikan tuntutan kalimah itu, dia mengajak kita beribadah hanya kepada Allah. Firman Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Cuba kita bagi perhatian pada perkataan ala lillahi dinul khalis. Tengok Allah guna bahasa ini. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan padanya. Ala, ingatlah. Lillahi, bagi hanya kepunyaan Allah, ad-dinul khalis, agama yang bersih. Jadi pasal itu kita kena belajar di mana, kena belajar yang bersih itu, ikhwan. Supaya kita tahu di mana penambahan-penambahan yang diberikan pada agama. Allah kata, ala, ketahuilah. Lillahi dinul khalis. Allah Ta'ala ini dia memiliki dinul khalis, agama yang bersih. Yang bersih yang mana? Dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad. Itu dipanggil dinul khalis, murni. Yang tu Tuhan kata ketahuilah, itu agama Allah. Allah ketahuilah, lillahi, bagi Allah Ta'ala itu dinul khalis, agama yang murni. Tuhan tak berturun agama yang bercampur dengan hawa nafsu. Tuhan tak berturun agama-agama bercampur dengan adat tak tentu halal. Agama yang Tuhan berturun, dinul khalis, murni. Maka yang paling murni, yang nampak sangat murni, jelas kemurnian dia, adalah tauhid. Buang terus. Dalam ibadah, ikhlas kepada Allah. Buang syirik, murni. Maka manusia yang paling murni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil daripada orang lain, kita takkan jumpa kemurnian. Haji Bakir pun cari cikgu, cikgu murni. Takkanlah kita nak pergi cari benda lain. Murni. Masya-Allah. Jadi bila kita duk belajar agama ni, ayat ni kita jangan lupa lah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, lillah, bagi Allah Ta'ala itu ad-dinul khalis, agama yang murni. Jadi kita, ini Rasulullah bawa hadinya, hadis sahih murni. Yang tambah itu tidak murni. Bagi Allah ad-dinul khalis, agama yang murni. Firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Anda cuba tengok dua ayat ni dipadukan. Ayat di atas tadi, Allah kata Allah menurunkan agama yang murni. Ayat berikutnya, Allah meminta kita beramal kepada Allah dengan murni jiwa. Kenapa? Kerana agamanya murni, Tuhan tidak menerima melainkan daripada hati yang murni. Maka apa yang Tuhan minta dalam wama umiru ni, Tuhan minta keikhlasan kita beribadah pada dia, satu, dan keikhlasan kita menerima agama yang bersih itu. Sebab dia punya sambungan ayat tu macam mana?
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya. Kan di belakang tu wa dzalika dinul qayyimah. Mukhlisina lahuddin hunafa aw yuqimus salah wa yu'tu zakah. Mereka mendirikan salat, mereka keluarkan zakat. Apa tu Allah kata apa? Wa dzalika, demikian itulah dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang qayyimah. Agama yang mana agamanya lurus? Agama yang diperintahkan kita sembahyang, zakat, seperti mana dia diturunkan. Seperti mana dia, agama ni sebenarnya ikhwan, dia sentiasa murni pada hari dia diturunkan, sampailah berlaku kiamat, sampai berlaku mahsyar, agama tetap bersih. Cuma kita yang masalah, tak menerima agama yang bersih itu. Maka perintah bertubi-tubi kepada kita, cari yang bersih, cari yang murni, cari yang bersih. Sebab dalam hadis Bukhari, Huzaifah, kan? Huzaifah kata orang bertanya dekat Nabi tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan. Pasal apa? Makhafata an yudrak, makhafata an yudrikni. Sebab aku takut aku terjebak dengan kejahatan. Ya Rasulullah, dulu kami jahiliyah, Allah bawa hidayah pada kami, kami dapat Islam, kami telah dapat kebaikan. Adakah selepas kebaikan kami dapat ni ada kejahatan? Nabi kata, ya ada. Jahat banyak. Huzaifah kata, lepas kejahatan itu ada tak lagi kebaikan? Nabi kata, ada. Tapi Nabi kata, dakhonun, di dalamnya telah samak, asap. Kenapa? Nabi kata, yahdu nabi ghairi hadi. Mereka mula, tapi Nabi kata dia kebaikan juga. Apa dia? Mereka mula mengikut bukan yang apa yang aku tunjuk. Dakhonun. Ya, mula. Dia akan datang, dia akan datang. Maka Allah suruh kita cari yang murni. Cari yang murni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Hadis ini hadis Bukhari, hadis Abu Hurairah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati atau jiwanya. Tengok, Nabi kata, hadis ini panjang juga berkaitan dengan soalan Abu Hurairah tentang siapakah as'adun nas, manusia yang bahagia. Nabi kata, Abu Hurairah, ma zanantu, aku tak tengok hang ni satu orang yang cukup harisan alal hadis. Hang ni satu orang yang begitu berlomba nak tahu hadis. Maka aku jawab soalan hang. Melihat kepada semangat hang tanya tu. Maka Nabi kata, manusia yang paling bahagia dengan syafaat aku di hari kiamat adalah orang yang sebut la ilaha illallah dengan jiwa yang ikhlas. Dia sebut la ilaha illallah, ada kemurnian dia dengan kalimah tu, dia buang syirik. Dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dia tolak syirik-syirik semua. Dia ikhlas kepada Allah. Maka keikhlasan tu datang daripada jiwa dan diri dia. Inilah berkaitan dengan, inilah hadis yang berkaitan dengan ayat la ikraha fidin. Tak boleh paksa orang. Sebab apa? Tak boleh paksa orang mengucap, tak boleh paksa orang beribadah. Kerana apa? Kerana kalau kita paksa khalisan min qalbihi au nafsihi, itu tak boleh wujud. Ikhlas mai tak boleh wujud. Tak boleh wujud. Maka syarat yang ketiga ikhwan, kena ada al-ikhlasu. Bila sebut la ilaha illallah, kena ikhlas diri kita dengan kalimah tu. Yang ketiga, yang keempat, as-sidqu, iaitu jujur. Maksud dia mengucap kalimah ini dengan disertai pembenaran oleh hati. Barang siapa lisannya mengucap namun hatinya mendustakan, maka dia adalah munafik dan pendusta. Kalimah ini ikhwan, apa makna as-sidqu? As-sidqu maksudnya jujur.
jujur, benar kita kata. Tapi dalam bahasa Arab saya katakan as-sidqu dalam bahasa Arab bermakna bila kita tak ikut kalimah tu, perasaan bersalah menghantui diri kita. Itu makna as-sidqu. Kalau kita tak ikut, bersalah tu tak mai, maka sidqu tu tak ada. Kita belum ada as-sidq. Tak ada. Tak ada as-sidq. Kita ucap aja, aku percaya Islam ni agama benar. Tapi dia tak rasa bersalah, dia tak ikut Islam. Maka tidak ada membenarkan. Tak ada membenarkan. Walaupun dia kata, aku percaya Islam agama benar. Tak. As-sidqu adalah perasaan. As-sidqu, perasaan. Firman Allah Ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Di antara manusia, ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sedar. Wama yash'urun. Wama yash'urun. Maksud dia apa? Dan tidaklah yash'urun. Depa tak nampak apa dia. Depa tak nampak kata perbuatan itu merugikan diri depa. Hak tu depa tak nampak. Dan tidaklah yash'urun. Mereka nampak, mereka ditutup dengan kebodohan dia. Alah Muhammad ajak kita pergi perang, malu Allah pergilah. Tapi bila perang jadilah kutu hang pandai-pandai bawa dirilah pergi bunuh orang buat apalah. Allah tak nama ikut. Dia tak tahu kata perbuatan dia itu membodohkan diri dia sendiri, dia akan dihisap oleh Allah. Tapi ketakutan itu tak datang pada diri dia kerana diri dia tidak ada as-sidq. Dia tak nampak dia nak susah dengan perbuatan itu. Qur'an wa ma yash'urun. Perbuatan dia itu terlindung pada mata dia. Terlindung. Macam anak-anak muda kita lah, ikhwan. Dia naik motor. Dia tidur atas seat dia. Dia nampak dia nak tertungging. Yang nampak kita. Kalaulah kita kata tenggiling lalu atas jalan, hang selamat. Dia tak nampak. Yang duk nampak kita. Anak perempuan kita baru umur 21, 22, tengah malam, bukan 12 malam, duduk pergi duduk belakang ni, mali kundang ni naik motor. Yang nampak siapa? Yang nampak nak jadi rapelah ni siapa? Kita, dia nampak tak? Perbuatan dia itu melindung dia. Itu maksud, yash'urun, tak nampak. Tak nampak. Lah aku pergi sembahyang. Macam anak kita kan? Pasal apa kita kata anak kita? Pasal dulu masa kita jadi anak pun kita dah buat perangai lagu tu. Itu yang kita tahu. Kita suruh dia pasir. Kata puasa kan? Bulan puasa nak mai. Dia masuk dalam bilik ayam. Jangan duduk minum ayam lah. Dah tak minum mak. Mandi cepat-cepat sikit. Minum nah punya ayam. Kelak-kelak. Buat letih. Dia nak tipu kita. Kita kata, ni 30 tahun sudah ayah duk buat kerja ni, hang tahu dah. Hanya kau duk menjual kat aku. Kita ambil uduk sebelah dia. Kita kumuk mulut, ayah kita buang balik. Dia kumuk mulut, ayah hilang. Dia kata, ayah nak tengok magic kan? Dia tak nampak perbuatan dia tu merugikan dia. Kita nampak. Maka Quran kata, dia pun ni kata beriman pada Allah, pada hari kiamat, pada ni semua. Tapi apa mereka tak tahu? وَمَا يَشْعُرُونَ يُخَادِعُونَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Tidaklah pembohongan itu melainkan balik pada diri mereka. وَمَا يَشْعُرُونَ. Mereka tak nampak. Itu yang datang ayat di bawah tu pasal apa yang tak nampak? فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Ya, memang hati mereka tu tertutup. Juga firman Allah, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, kami bersaksi bahawa engkau adalah Rasulullah. Ini lagi satu kesaksian yang bohong.
Munafik kata, kami saksi engkau adalah Rasulullah. Allah kata, wallahu ya syahadu innal munafiqina lakadibun. Allah menyaksikan lafaz munafik adalah lafaz pembohong, kata Allah. Kemudian Allah Jalla wa'ala mendustakan mereka. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Dan Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah utusannya. Dan Allah bersaksi bahawa orang-orang munafik itu berdusta. Mereka tidak ada as-sidq. Nabi SAW bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu ala nar. Hadini hadis Bukhari dan Muslim daripada Mu'adh bin Jabal. Nabi kata, tidaklah seorang bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah dengan jujur daripada hatinya, melainkan Allah mengharamkannya masuk ke dalam neraka. Maka Allah meletakkan as-sidq, benar itu sidqan min qalbi, benar daripada diri dia, benar daripada diri dia. Pasal itu benar dia sendiri, bukan kita, bukan orang boleh paksa kita. Alah buatlah macam percaya. Tak leh. Benda berlaku ni beberapa hari, kawan. Orang tak cacat, berlaku cacat. Tak takut dia. Takutlah. Macam kita kan. Pergi sekolah, tak buat kerja sekolah. Cikgu minta. Nak buat macam mana? Tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah pula. Besok nak kena berjawab lagi dengan cikgu. Allah, aku jumpa cikgu kelas ni, aku bengang betul dengan dia. Bengang lah, ada masalah. Tak boleh tahan. Satu hari keluar. Pasal itu as-sidq penting. Sidik, benar kita dengan ucapan kalimah la ilaha illallah. Syarat yang kelima, al-mahabbatu, iaitu cinta. Kalau kita perhati sikit demi sikit, anda tengok setiap kalimah itu dia proses lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, sampai daripada al-ilmu, al-yaqin nombor dua kan, al-ikhlas nombor tiga, as-sidqu nombor empat, nombor lima dia datang al-mahabbah. Peringkat dia, kita mencintai kalimah itu, mencintai kalimah tauhid, mencintai isinya dan apa yang ditunjukkan atasnya. Ha, di sini ikhwan, bila sampai martabat inilah syahadah kita, dia akan membentukkan molekul-molekul perjuangan. Dia tak boleh diam dah, Pak Mik. Pasal dia bila sampai peringkat cinta, kita akan tengok anak kita mula pegang handphone, tidur dengan handphone, mandi dengan handphone, makan dengan handphone, berak dengan handphone, kecil dengan handphone. Maksud dia dalam handphone itu ada mahabbah. Bukan pasal handphone tu, takat besi tu, aloe tu katuk lagu tu. Tapi dalam handphone tu menyambung dia kepada no, fulanah no. Menyambung dia pada suara-suara yang membikin jiwa dia tak tenteram. Yang daripada cakap halo jadi halo, cakap lembut. Ha. Cakap macam dalam kain betul-betul ya. Cakap sengak je, ngongeng-ngongeng, teranggung-teranggung. Kata budak ni aku jijak mampu ya. Ya, mahabbah. Bila kita kata la ilaha illallah, kita tak rasa apa. Tak rasa apa, pasal kita tak ada mahabbah. Tak ada mahabbah. Dalam hadis Hasan, Imam Tirmizi, Nabi kata, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Inilah cinta, ikhwan. Maksud cinta tu apa dia? Dia mencintai kalimah tu, dia mencintai maksud kalimah tu, dia mencintai apa yang kalimah itu mengarahkan dia. Betul-betul macam kita, ikhwan, kita bercinta. Muka orang tu kita cinta, dia nak apa kita cinta, ke mana kita nak semua sekali kita cintai dia. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang
di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya bagaimana sebagaimana mereka mencintai Allah. Allah kata ada orang mencintai benda yang tak sepatutnya dicintai. Apa dia? Syirik. Cinta tu dah betul, tapi dia pencinta syirik. Syirik. Cinta tu dah betul dah, tapi dia pencinta apa dia? Dia pergi cinta sampai disembah makhluk-makhluk Tuhan. Dia pergi kayu, batu, roh orang mati, hantu setan, jembalang, dia pergi sembah benda tu. Dan dia mencintai, dia punya takut berpisah dengan benda tu. Allah kata seolah-olah kahubbillah, macam benda itu Allah. Dan orang-orang yang beriman, sangat besar cinta mereka kepada Allah. Mukmin kena mencintai Allah. Pasal itu mukmin tengok tangkai dia tak pakai, dia buang. Mukmin tak percaya dengan ramalan-ramalan ni. Kecuali Pak Long, dalam banyak ramalan, ada satu ramalan je yang tepat. Yang Haji Bakir buat. Kalau orang ni bertemu dengan orang ni, Cikgu Murni senang, dia kata. Ha, itu tepat. Ramalan tu tepat. Ramalan tu tak syirik. Leng semua. Jahannam punya ramalan. Tak betul. Mukmin tak akan meletak, antum ada orang letak jiwa dia dekat benang. Nasib dia dekat benang, benang hitam. Dia berakai, dia pergi letak takdir dia kepada tangkai. Yang tangkai tu dia boleh potong bila-bila masa. Dia letak nasib dia, untung, menegak besar-besar dekat tangkai. Dan Allah menguji dia. Dengan izin Allah, Tuhan campak istidrat, Tuhan campak sihir, menguji iman dia. Kemana iman dia pergi akhirnya? Akhirnya dia menduakan Tuhan. Maka habis dia. Maka diperlukan al-mahabbah. Dan dia tak main macam ni, kawan. Petik, berdebum dia jatuh. Tidak, tidak. Dia tidak dijampi dengan abakadabra. Tidak. Dia kena proses belajar. Ya Allah, jadi kita baca doa dah dengan doa tadi kan. Doa Abdullah bin Mas'ud kan. Tapi kita tengok Abdullah bin Mas'ud untuk mendapatkan iman di sisi Allah. Abdullah bin Mas'ud ini, kawan, apa yang dia buat? Dia pergi daripada satu sahabat ke satu sahabat. Belajar daripada satu sahabat ke satu sahabat. Ambil tahu, bertanya tentang apakah yang terjadi pada Nabi. Tambah iman dia. Setelah dia berdoa, dia bekerja keras menghasilkan iman. Maka akhirnya, bila dia baca doa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan, doa tu meresap masuk dalam hati dia. Ayat mata dia turun. Manakala berbeza kita bila baca doa, ikhwan, kita dengan kita mengharapkan doa itu terjadinya suatu yang rumba nala miracle. Kita harap nala punya miracle, it happen. Kita tak mujadah, kita tak bekerja, kita tak bagi apa yang paling penting dalam hidup kita untuk Allah dan Rasul. Kita tak mau belajar pun. Maka kita melakukan kesilapan yang besar untuk mencari iman. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Ini semua berkenaan dengan mahabbah kepada kalimah ni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita kena mencintai Nabi Muhammad sebab nama dia duk ada pada kalimah tu. Untuk menyempurnakan kalimah tu, kita kena belajar dengan Nabi Muhammad. Katakanlah kepada mereka, Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, apa semua kena ikut aku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nari. Tiga perkara, bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, dia mendapat kelazatan iman. Pertama, Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya.
Tentu cuba tengok bahasa Arab dia tu. Dia kata man kanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Perhatian dia pada perkataan mimma. Mimma tu kalau antum bulatkan, antum boleh tukar dengan mimman. Mimman. Mim dengan mim juga, lepas mim kedua boh nun. Mimman. Tapi di sini dia tak pakai mimman, dia pakai mimma. Baik, kalau kita pakai mimman, man daripada orang. Maksud dia apa? Maksud dia Allah dan Rasulnya, kalau kita pakai mimman, dia akan jadi maksudnya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada seseorang yang lain. Bermakna dia kena berjuang melawan orang. Dia tak payah lawan benda lain. Nak menunjukkan dia beriman pada Allah, dia kena lawan man, satu benda yang berakal. Tapi iman dia tak mau macam tu. Mimman, dia tak mau mimman, dia mau mimma. Buang nun tu, lepas mim tu tambah alif, mimma. Sama lah apa hadis ni kan. Apa beza mimman dengan mimma? Mimman dia merujuk kita lawan satu benda berakal. Hang nak dapat cinta Allah, cinta Rasul, hang lawan benda tu. Kalau ada satu benda berakal halang kita, lawan dia habis-habisan. Tapi kalau mimma, mimma ni dia bukan merujuk pada benda berakal, dia merujuk pada semua benda yang menghalang. Dia lebih apa? Lebih global. Dia bila hudud, dia tak ada sempadan perlawanan. Undang-undang kah, masyarakat kah? Tapi kalau mimman, mungkin kita lawan orang. Kita lawan orang, masyarakat, undang-undang kita tak boleh lawan sebab undang-undang tu ma, dia bukan man. Tapi untuk mendapat cinta Allah dan Rasul, kita kena mimma siwahuma. Lain daripada Allah dan Rasul yang menghalang kita untuk mencintai Allah dan Rasul. Benda kah, kita kata kayu kah, bendui kah, daripada orang sampai bukan orang, kalau dia menghalang aku cinta Allah dan Rasul, aku lawan. Orang Melayu kata apa? Apa orang Melayu kata? Langkah mayat aku macam mana? Cross my body. Macam mana kepala pantun tu? Ha, Melayu, Melayu. Macam mana Pakcik Bari? Di belakang tu dia kata langkah mayat ku dulu. Macam mana? Hantu orang putih, hak Melayu. Ha. Oh, dah siap Abang Amir. Oh, makna dia macam tu kan? Ha, macam tu lah. Artinya kita terpaksa melangkah walaupun yang mati, walaupun yang hidup. Kalau itulah kita terpaksa buat kepada yang hidup maupun yang mati, daripada orang sampai benda, kalau itu kita kena buat untuk membuktikan kita sayang pada Allah dan Rasul, hadis ni kata buat. Bukan kerja kita bunuh orang, tapi dah nak suruh langkah kan, hang mati dulu aku langkah. Anda tengok sangat dahsyat bahasa ni, sahabat faham. Sahabat faham. Yang kedua, mencintai seseorang semata-mata kerana Allah. Mahabbah, mahabbah. Menyebabkan dia kawan kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Semua kerana Allah. Tiga, tidak suka kembali pada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia tidak suka dicampak ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Dia takut, dia takut dia kembali pada zaman-zaman dia tidak mengenal Allah dan Rasul. Kalau ada jalan nak heret, dia pergi jalan tu balik. Ada mukadimah nak heret, dia pergi jalan tu balik. Dia punya takut. Macam mana dia takut? Macam mana dia menghindar diri? Seperti mana dia punya tak mau kalau dia dicampak ke neraka. Itulah tanda orang yang ada halawatul iman. Dia lari. Dia lari daripada benda yang boleh menghalang dia daripada Allah, kepada Allah dan Rasul.
Jadi yang kelima pada ikhwan, kita kena ada al-mahabbah dengan dua kalimah ni. Yang keenam, al-inqiyadu. Al-inqiyadu. Apa makna al-inqiyadu? Iaitu tunduk dan patuh. Seorang Muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ditunjuki oleh kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah akan mengarahkan kita kepada satu pertunjuk cara hidup. Kita kena ada al-inqiyad, kena ada patuh. Patuh tak datang kalau mahabbah tak ada. Mahabbah tak datang kalau sidik tak ada. Membenarkan. Ini al-sidqu tak akan ada kalau al-yaqin tak ada. Al-ikhlas, al-yaqin, al-ilmu. Maka sampailah satu tahap, kecintaan melahirkan ketundukan. Kalimah ni akan kata, lain daripada Allah tak boleh buat ibadat. Pergi atas kubur. Kubur bukan Allah. Penghuni kubur bukan Allah. Jangan minta kat dia. Minta kepada Allah selamatkan dia. Itu betul. Tidak ada berkat-berkat orang mati. Tidak ada berkat-berkat kubur. Yang berkat Tuhan. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Dia yang maha berkat. Yang dia sedang menguruskan al-mulk. Satu kerajaan yang besar. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Di tangannya. Di tangan Allah. Al-mulk. Kerajaan ini Allah menguruskan. Tabarakalladhi, maha berkat Allah Ta'ala. Bukan pada kubur, bukan pada batu, bukan pada orang mati, bukan pada itu, bukan pada ini. Mukmin akan menjauhi dan dia akan patuh pada kalimah ini, al-inqiyad. Dia akan patuh pada kalimah ini. Kenapa aku nak percaya batu tu ada khasiat? Kenapa aku nak percaya dengan berkat batu tu? Sedangkan la ilaha illallah, suruh aku beribadat hanya kepada Allah. Nanti apa makna isbat, apa makna nafi, kita akan bincangkan nanti. Firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Allah kata patuh pada Allah sebelum Tuhan buat turun azab. Firman Allah, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadhallahu ibrahima khalila." Dan siapakah lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Maka Allah tanya dalam ayat ni, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu. Allah tanya mimman. Mimman ni dia merujuk kepada benda berakai. Macam ni, kita tak kata man haza. Pasal man, soalan man, mesti benda tu ada akai. Manusia, kita tak tahu nama, kita kata man haza, man haza rajul. Pasal dia ada akal. Kalau benda tak ada akal, kita kata ma, ma haza. Pasal tu mayat dalam kubur kan, malaikat tak tanya ma rabbuka, dia tanya man rabbuka. Kadang baca talqin pun silap. Kalau kita nak buat komedi lah kan, malaikat duduk di bawah tu jenuh betul. Man lah apa ma. Kalau nak buat komedi lah, tak ada lah lagu tu. Baca usilah. Malaikat akan tanya ma rabbuka. Dah ma macam ni lah, ketik batu, tonggoy kayu. Kita tak tahu nak panggil apa ni. Macam ni nak panggil apa ni, nazarah, cermin mata ni nak panggil apa? Kita kata mahaza. Apa ni? Kawan tu kata hadhihi nazaratun. Ini adalah kacamata. Orang tak kata man haza, lari tu Arab tu. Maka di sini Allah tanya man. Siapakah yang berguna elok otak dia? Siapakah otak dia elok? Siapakah yang ahsanu dinan? Siapakah yang paling elok cara dia beragama? Mimman, daripada orang yang berakal.
aslama wajhahu lillah, dia beragama dengan dia menyerah diri dia pada Allah. Allah kata dalam banyak-banyak orang berakal yang beragama, inilah agama yang paling ahsan, agama paling bagus. Cara beragama yang paling bagus apa dia? Dia aslama wajhahu lillah, dia menyerah diri dia tunduk kepada Allah. Itulah datang al-inqiyadu bih. Firman Allah, wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi aqibatul umur. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada bohol tali yang kukuh. Apa makna bohol tali yang kukuh? Dia telah berpegang kepada cara hidup, cara beragama, cara akidah, cara syariat yang paling sempurna dan kukuh. Faqadistamsaka bil urwatil wusqa, siapa yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan dia serah diri, dia patuh kepada perintah Allah buat baik, dia tunduk pada Allah, Allah kata dia telah pun faqadistamsaka, dia telah pun berpegang, tamasak, dia telah pun berpegang bil urwatil wusqa. Allah buat satu perumpamaan yang cantik. Dia telah pun berpegang kepada satu ikatan tali yang dipintal. Dipintal itu makin kuat, makin kuat, makin kuat. Itulah kekuatan dia beragama. Serah diri pada Allah. Wa ilallahi aqibatul umur. Dan hanya kepada Allah akibat segala urusan. Melayu pun panggil akibat kan? Hang sedar ada hang buat ni akibat apa? Hang sedar ada akibat apa? Kalau budak tu belajar malam ni, dia boleh betul ayah dia. Bukan akibat ayah. Akibat. Aku duk hampun-hampun, duk betul aku lagi. Akibat. Bukan akibat. Akibat tu. Kepada Allah lah akibat segala umur. Segala semua urusan. Umur tu plural daripada amrun. Umur. Bukan umur. Umur. Kalau umur dengan ain. Umur. Ni dengan alif, umur daripada amrun. Amrun singular, umur plural. Kembalilah kepada Allah, wa ilallah, kembalilah kepada Allah akibatul umur, segala akibat semua urusan. Pasal itulah sekali dalam doa kita, kita kata ya Allah, semua urusan kembali pada engkau. Itulah makna wa ilallahi akibatul umur. Yang ketujuh, yang terakhir, bila kita sebut la ilaha illallah, kita kena ada al-qabul. Al-qabul. Al-qabul ni apa dia? Iaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimah syahadah. Melayu nak panggil apa? Konsekuensi? Akibat. Akibat juga ah? Oh. Akibat juga ah? Akibat ke akibah? Baik. Iaitu menerima kandungan dan kesan-kesan, boleh katakan? Bukan tak boleh, boleh tak? Konsekuensi. Kesan-kesan daripada, respon daripada kalimah itu. Saya ingat ni bahasa Indonesia ke bahasa orang putih? Dia bahasa orang putih. Apa? Consequences. Oh, payah juga. Dari kalimah syahadah ini, beribadah, dia kena kabul, kena terima. Apa di antara benda dia kena terima? Dia kena terima apa dia? La ma'budah bihaqin illallah. Dia kena terima. Pasal itu antum sampai tang sini, antum boleh melihat. Kenapa tangkai tak boleh pakai? Percaya kubur tentu halal tak boleh. Pasal kita kena kabul kalimah tu. Kalimah tu kata, la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi. Kita menafikan, kita mengingkari semua yang disembah selain daripada Allah. Al-Isbat. Kita menetapkan sembahan itu hanya untuk Allah. Kita kena kabul. Pasal itu bila kita sebut kalimah tu, daripada awal kita kena ada ilmu. Ilmu apa? Apa yang kita nafi, apa yang kita isbat.
Kita kena ada apa? Lepas pada ilmu al-yaqin, kita kena yakin benar-benar dengan ucapan ni. Lepas tu kita kena ada al-ikhlas. Lepas tu kita kena ada as-sidqu, kita kena benar. Lepas tu kita kena ada al-mahabbah. Lepas tu kita kena ada al-inqiyad, kita kena patuh dengan kalimah tu. Dan yang ketujuh, kita kena ada apa? Al-qabul. Last sekali, kita kena menerima kesan ucapan tu, qabul. Kita buat apa itu surat apply masuk universiti. Dia kata sebelum kita masuk universiti, kita kena menerima risalah qabul jami'ah. Risalah qabul jami'ah maksud dia apa? Surat menyatakan kita diterima masuk di universiti tu. Saya tak ada peduli lah. Dia terima tak terima nombor dua. Yang penting saya dah hantar lah ni, saya nak pergi. Nak duduk tak mana? Awak dah hantar dan sekarang Tuhan menerima, Tuhan kabul iman awak. Kabul iman awak. Tiba-tiba Tuhan bagi tempat. Kita tak mau duduk tempat tu. Kena kabul, kena terima. Ini cara kita beriman kepada Tuhan. Tak boleh ada benda lain. Kita tak boleh beribadah selain daripada Allah. Kita kena nafikan. Siapa yang mengucapnya, iaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimah syahadah ini, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Meninggalkan ibadah selain daripada Allah. Kena tinggal dan kena engkar. Syahadah kita start dengan la, menolak. Tidak ada, tidak ada. La, sekali-kali tidak ada. Siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima dan mentaati, maka dia termasuk daripada yang difirmankan oleh Allah. Jadi Datuk, sajalah, ini soalanlah. Soalan sebelum pukul 7. Nanti lepas maghrib Ustaz Isyam tak ada kan? Lepas maghrib saya nak baca sedikit pasal umrah. Sedikit pasal umrah. Saya akan berforum dengan Datuk. Saya akan baca daripada buku ini. Saja saya nak menjawab sedikit soalan Abang Zul tadi. Saya akan baca sedikit. Isyak kita berhenti lah. Kau ada nak pergi mana-mana? Mana nak tahu nak pergi Jamal ke? Sajalah kan. Apa saya nak buat tadi? Soalan. Okey, kita sebelum baca ayat ni sampai dah 7 perkara tadi, saya ulang balik. Apa makna, saya tanya? Please lah. Give me respon maksud bagilah. Melayu kata apa respon? Tindak balas. Jangan macam Kora, saya mau macam Arnab. Orang putih panggil apa? Kora? Turtle? Tortoise? Oh, silver tortoise. Silver tortoise. Oh, okey. Baik, saya tanya. La ilaha illallah. Apa maksud dia? La ma'buda bihaqin illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang layak diibadahi dengan ibadah yang benar melainkan Allah. Apa maksud dia? Maksudnya ialah tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah tidak benar. Beribadah kepada Allah sahaja yang benar. Manusia pergi ke kubur mencari berkat. Sedangkan Tuhan berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia pergi cari berkat di kubur, Tuhan berfirman, yang maha berkat adalah Allah. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allah kata maha berkat Allah. Tuhan jadikan segala carkawala-carkawala di langit. Maha berkat. Tiba-tiba dia pergi cari berkat pada batu nisan.
kita kata la ilaha illallah, salah. Kerana kita hidup dengan la ilaha illallah, dan sampai akhir kita nak mati, siapa yang boleh pertahankan kemurnian akidah tauhid dia kepada Allah, dia masuk syurga. Untuk sampai faham di situ, kita kena ada apa? Yang pertama, ilmu. Ilmu berkenaan dengan la ilaha illallah. Yang kedua, kita kena ada apa? Yakin dengan kalimah ni. Kita kena belajar sampai kita yakin dengan kalimah ni. Ada orang faham kata yakin dengan kalimah ni, bila kita sebut dalam kalimah ni, kita boleh berjalan tiayang. Bukan yakin macam tu. Yakin dengan isi kalimah tu. Yakin dengan kalimah tu. Inilah yang dimaksudkan sebenar-benar. Jangan dialihkan makna ke lain. Lepas yakin, kena ada apa ketiga? Kena ada ikhlas. Kalimah ni dia datang menolak syirik. Ikhlas dalam tauhid apa dia? Menolak? Menolak syirik. Kena tolak syirik. Kalimah ni datang bawa ikhlas. Tolak, memurnikan. Tolak syirik. Yang keempat, kena ada apa? Sahabat Melbourne. Pick it up. Pick it up. Ha? Hey. Apa pakcik? Asidaku. Ha, asidaku. Ha, jujur kan? Benar. Yang tu keempatnya. Kena jujur, benar. Kemudian? Yang kelima? Al-Mahabbah. Al-Mahabbah apa dia? Cinta. Cinta. Wa'aini. Hmm? Wa'ai ni saya cinta kan? Kalau cinta saja, wa'ai. I love her. Tak, ni bahasa Cantonese. Love. Love. I. Tak mau sebut I. Love. Love saja. I ni. Wa'ai lu. Kalau. Dan yang ni saya kena tulis ni. Wo itu saya. I itu cinta. Ha. Ni itu awak. Ha. I lah. I lah. I. I mean is love. Love ke loved? Love. Love ha? Tak boleh loved nah. Love ya. Yeah. Lepas I tadi nombor 6 al-inqiya, kepatuhan. Dan akhir sekali al-qabul, kena terima ikhwan. Last kali keputusan dia, kita kena terima kandungan dan konsekuensi kalimah ini. Apa dia? La ma'budah bihaqin illallah. La ma'budah bihaqin illallah. Berdoa terus kepada Allah. Allah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang baca doa. Orang baca doa. Baca, Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah bi hurmati Syekh Abdul Qadir Jalaini. Apa kita nak kata? Amin. Sahabat, tak ada kena mengena sebut nama orang mati dalam doa, kerana doa adalah ibadah. Siapa sebut doa ibadah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebut ketika baginda menghuraikan ayat ud'uni astajib lakum, baginda kata ad-du'a huwal ibadah. Nama-nama ni siapa ni? Pasal apa nak masuk? Awak tak boleh ke? Tak boleh. Kerana akhir daripada 6-7 perkara tadi kita belajar qabul. Qabul tu maksud dia apa? Kena terima. Orang putih panggil apa? You must accept. Eh? Accept. Accept bukan sedih ya? Yang tu? Yang tu upset. Sedih. Upset. Upset. Accept. Accept. Kita mesti menerima. Dalam Cantonese kita kata apa? Ni. Ni.
terima. Saya kena terima. Ni ma. Ha. Terima itu Jesus. Jesus. Terima. Saya akan terima. Saya akan terima. Ha. Jesus. Ni Jesus. Ha. Ni Jesus bermaksud saya awak. Awak terima. Awak terima. Ha. Ni Jesus. Ha. Sahabat Melbourne, kita mau tak mau kita kena terima. Kita tolak, kita kata nama Syekh ni tak lebur dalam doa, nama Syekh ni tak lebur dalam doa. Bukan kita yang bikin prinsip itu. Itu lahir daripada syarat la ilaha illallah. Tengok last kali dia kata apa kepada kita. Dia kata, ikhwan, siapa yang tak memakbulkan ini, kabul ini, dia kata Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatana li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apa makna mereka sombong dengan kalimah ni? Mereka kata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami kerana seorang pesyair yang gila? Mereka kata, Nabi Muhammad pesyair yang gila. Kami nak tinggal lama-lama pasal syairi majnun. Allah kata apa? Mereka sombong. Tempat mereka di neraka. Ini seperti halnya penyembah kubur di zaman ini. Mereka mengingkari la ilaha illallah tapi tak mau meninggalkan. Mereka mengikrarkan la ilaha illallah tapi tak mau meninggalkan penyembahan mereka terhadap kuburan. Dengan demikian bererti mereka belum menerima makna la ilaha illallah. Antum tengok antum. Mereka tak mau terima. Antum, saya nak selesai ni sikit je muka surat 142. Rukun kalimah la ilaha illallah. Rukun kalimah la ilaha illallah. Tak apa ikhwan, kita baca minggu depan. Melbourne. Sahabat, kita sambung minggu depan. Sahabat Melbourne, dia tengah solat apa macam ni nah? Tengah solat. Hari ni apa? 9 ni bulan? 10. Pak Amik, Melbourne potong kita banyak dah Pak Amik. Jadi betul tak ikhwan saya katakan kepada kita, apabila kita belajar tauhid cara ahlu sunnah wal jamaah, dia jiwa kita sendiri yang akan ada filter. Ada filter. Ha, dia automatik. Dia bukan kita yang bikin-bikin. Semua diambil daripada hadis dan ayat Quran. 6 perkara tadi. 6 ke 7 tadi? 7 perkara tadi. Dan ni tu akan tengok. Ni la ilu rukun la ilah Allah. Apa dia nafi, apa dia isbat. Kita nak nafi kalimah tu. Kita nafi bukan kita cipta nafi. Kita nak nafi mengikut dia punya lafaz, dia punya makna. Kita tak pakai bikin-bikin. Kita tak pakai ilmu batin-batin, tak pakai. Pakai secara apa yang ada, secara lafzi dan maknawi. Apa yang kita isbat, apa yang kita nafi. Lepas tu kita akan tengok sama tak dengan hak kita dah belajar lama-lama tu. Lepas tu bila orang duk bercerita pada kita, orang tanya, Tuan main dengan apa? Saya main dengan Tuhan. Main dengan Tuhan. Allah mak. Kita dandan kita belajar benda ni semua, orang ini tidak menyerah diri kepada kalimah la ilaha illallah. Dia tak menyerah diri, dia tidak tunduk, dia tidak ikhlas. Dia pun tak tahu, dia telah belajar akidah dengan cara-cara yang lain. Kalau kata dia yang jawab, saya syukur untuk nenek saya, akan saya nak tinggalkan apa yang untuk nenek saya. Berapa yang dia sudah canggah 7 canggah. Dia masuk ayat tadi ya. Ayat 35-36 surah As-Saffat tadi. Dia berkata, takkan kami nak tinggal tok nenek kami ke? Allah.
Tok nenek kita, kita tak tinggal tak apa. Tapi mestilah dalam hal-hal yang tak salah. Tapi kalau dalam hal akidah, kita tak mau tinggal tok nenek kita yang salah, habislah akidah kita. Dalam tauhid. Allahu Akbar. Sekejap lagi lepas maghrib kita tengok sikit pasal umrah nah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.